Ketahuan ya, lagi ngacang-ngaca. Ini tuh kalau udah menjelang akhir bulan, biasanya kulit mukaku lebih berminyak karena memasuki masa-masa PMS. Aku persiapan menyambut tamu bulananku. Jadi selain gampang mood swing, terus kulit juga lebih gampang jerawatan gitu. Sebenarnya aku nggak tipe yang jerawatan sampai jendol-jendol banyak yang ribet gitu ya, yang kayak teman-teman yang lain mungkin ngerasain, aku enggak. Tapi tetap namanya perempuan punya hormon-hormon yang bekerja ekstra kalau menjelang menstruasi. Jadi gini nih, kayak di ujung hidung udah kerasa nggak enak, dia bakal biasanya dalam beberapa hari akan berubah jadi jerawat kecil yang ngilu-ngilu kalau dipegang. Kalau udah memasuki masa rawan kayak gini, aku switch. Biasanya kan teman-teman tahu ya, aku itu pencinta facial wash Bradley series-nya Scarlett karena wanginya enak banget, terus bikin lihat aja mukanya jadi lebih cerah banget kan ya. Tapi kalau udah memasuki masa PMS, aku ganti facial wash-nya, aku ganti sama yang acne series nih yang warnanya ungu. Yang kalau teman-teman cobain, wajib coba sih menurutku ya. Itu berasa wanginya tuh, kalau yang Bradley series itu dia wangi rose. Kalau ini lebih ke lemon wanginya, seger, bikin seger, dan memang ada kandungan lemon water dan tea tree waternya, itu bikin radang yang ada atau jerawat-jerawat, kalau bakal jerawat itu akan mereda sebelum beneran jadi gunung letus. Di dalam botol facial wash ini manfaatnya banyak banget, bisa untuk membersihkan pori-pori, kemudian juga bisa untuk menghambat bakteri yang bikin jerawat makin merajalela, dan pastinya teman-teman yang punya noda bekas jerawat, kalau pakai ini dengan rutin, ini bisa menyamarkan noda-noda bekas jerawat loh. Kenapa? Karena di dalam satu botol ini kandungannya lengkap. Ada vitamin C, ada mahout hydrosol, kemudian ada lemon water, ada tea tree extract, dan ada jeju aloe vera. Sangat cihui ya. Nah, kalau aku, kalau pas lagi ada beneran jerawat yang jendol, itu aku akalin, aku ganti serum rutinku ke yang acne series, jadi ditotol di daerah jerawatnya. Nah, untuk krimnya di daerah T aku yang lebih berminyak pada saat PMS, aku switch dengan day cream atau night creamnya si acne series, khusus untuk area T aja. Area yang lainnya aku tetap apply dengan yang biasa aku pakai Bradley series. Gitu, praktis ya. Sebenarnya itu lebih ke usaha supaya bisa melalui PNS dan PMS dan masa-masa menstruasi dengan lebih nyaman di kulit. Nah, kita lanjut lagi nih. Sekarang aku mau tunjukin tempat yang tadi aku bicarain di awal. Tempatnya apa? Yang pasti kalau mampir ke sini dijamin mood swing akan hilang gitu. Ikutin terus video aku sampai habis supaya teman-teman tahu apa sih tempat ini. Oke? Hai, ketemu lagi The Utamas lagi di atas ferry dari Ketapang menuju Gilimanuk. Bingung ya? Ini tuh sebenarnya footage lama di bulan Desember 2002 kemarin pada saat kami melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Bali. Kondisinya sangat berbeda ya dibandingin tahun lalu. Alhamdulillah tahun ini pariwisata terutama Bali hampir kembali seperti normal, kalau nggak bisa dikatakan normal. Bisa kelihatan dari ini aja ferry, karena memang sekarang dengan kondisi pandemi saat ini kan memang banyak orang yang memilih untuk bepergian dengan kendaraan pribadi. Apalagi akhir-akhir ini harga tiket pesawat juga melonjak tajam kan ya teman-teman.
Nah, ini saat kami turun dari ferry, berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini ada syarat baru yang diperlukan adalah validasi sertifikat vaksin. Jadi kami setelah pemeriksaan surat kendaraan bermotor seperti STNK dan SIM, diminta untuk turun semua dewasa kecuali driver dan anak-anak itu untuk turun melakukan validasi sertifikat vaksin. Kalau di case aku cuma aku yang turun karena kan dewasanya cuma Panji, anak-anak nggak turun. Nah di sini aku turun, terus Panji diminta parkir di area luar pelabuhan sambil nungguin aku selesai proses validasinya. Proses validasinya sendiri nggak lama, karena saat itu lumayan ramai, jadi aku sekitar 15-20 menitan udah bisa balik lagi ke mobil dan melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhir kami di Nusa Dua. Tapi sebelumnya, ini udah kebayang-bayang, ini tuh jam 3 sore waktu balik, kita belum makan siang, berangkat dari Probolinggo itu cuman berbekal sarapan di hotel, ditahan-tahan karena kebayang-bayang makanan yang ada di ujung barat Bali ini. Aku lagi nanya buat make sure, karena aku belum pernah hampir di sini, jadi aku bawa, aku tunjukin foto dari Google. Mau nanya dong, yang main tempe yang enak itu yang bener gak sih di dekat sini? Dan ternyata bener, teman-teman bisa ikutin rute yang kami laluin ini. Yang bentuknya kan bangunan kayak gini ya? Pendek shortcut itu dari arah belakang, jadi bukan lewat jalan raya. Makasih pak. Gak nyampe 5 menit, jaraknya cuma 4 menitan kalau aku, dari arah pelabuhan ini sampai ke tujuan. Walaupun jalannya bukan yang jalan aspal mulus seluruhnya, tapi aku yang pakai SUV aja nggak ngerasa repot untuk melalui jalan belakang ini. Nah ini jalannya agak-agak bergerinjel-gerinjel gini, tapi nggak becek kok, tenang aja. Ini agak bingung nih, lagi galau-galau parkirnya di mana ya sebenarnya, tapi akhirnya kelihatan tuh di bawah situ ada jalan menuju parkiran yang ternyata luas banget. Jangan khawatir nggak kebagian parkir. Nih, Anjungan Betutu Gilimanuk, patokannya itu aja. Teman-teman, ini baru turun kapal, terus setelah validasi antigen, kemudian cek-cek STNK, KTP dan segala macam, kita mau makan siang dulu yang sekarang udah jam 3:30. Setengah 4 jadinya. 3:30 sore. Mau makan di ayam betutu mentempeh yang di dekat pelabuhan Gilimanuk. Cuman 4 menit tadi ya jalannya dari turun kapal. Gimana rasa dan gimana lokasi makannya, sama-sama kita lihat ya. Teman-teman yang pertama kali ke daerah sini pasti mungkin akan bingung, karena di sekeliling mentempeh ini tuh banyak banget ayam betutu dengan berbagai macam nama. Jadi bahkan ada yang ayam betutu, mentempeh apa gitu, itu ada juga. Nah pokoknya cari yang biar nggak salah, carinya adalah yang bertuliskan ayam betutu mentempeh sejak 1978, yang ada tulisan 1978 nya bangunannya ini khas, dia beda sama yang lain. Memang agak bertangga-tangga, tapi jalannya santai aja, nggak akan kemana-mana, dan di atas sana banyak banget space tempat duduknya, nggak akan rebutan. Sebenarnya dia ada di bagian belakang tuh, yang kalau bawa lansia atau temen yang susah untuk naik tangga, ini ada tuh area di belakang, agak muter ke belakang gitu, yang gampang turun mobil langsung ke tempat duduk ruang makannya gitu. Mungkin bisa ditanyain ke petugasnya untuk opsi itu. Saat kami datang, karena udah jam 3 sore, 3:30, jadi nggak terlalu rame yang makan, jadi nyaman buat aku dan anak-anak juga. Pilihan menunya tentunya ayam betutu ya teman-teman. Aku saat itu pesen menu paket betutu komplit, bukan paket keluarga nih. Kalau paket keluarga harganya Rp187.000, kalau yang betutu komplit itu Rp170.000, karena tanpa ati ampela, nggak ada yang doyan. Dan bisa pilih mau yang digoreng atau yang basah biasa. Kalau mau yang per porsi harganya cuma Rp44.000. Dan nggak usah khawatir,
ada logo halal MUI-nya. Jadi insya Allah teman-teman yang muslim makan di sini bebas dari rasa was-was karena memang sudah bersertifikasi halal. Ini pakai packaging yang bisa dibawa di dalam kaleng gitu kalau mau dibawa buat makan di tempat tujuan. Makan di sini harus siap-siap berkeringat karena aku nggak lihat area yang berpendingin udara. So far sih, walaupun nggak ada AC, tapi karena memang masih daerah bukan pinggir pantai sih, tapi memang pinggir dekat laut, jadi nggak pengap kok anginnya, sepoi-sepoi, enak banget lah sambil makan. Ayam betutunya sendiri terbuat dari ayam kampung, jadi yang diolah lama, diungkep atau dimasak dengan lama, jadi nggak alat, enak banget. Nah itu patungnya Men Tempeh, pendiri makanan ini. Pada ngiler ya, cobain. Yang melakukan road trip jangan lupa mampir karena nggak akan nyesel, percayalah. Sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat buat teman-teman yang nonton. Dulu Tamas mundur diri dulu. Bye.